Hai usahawan, kali ini kasir bersama jago UMKM akan keliling mencari pedagang dan kita akan larisin dagangannya. Berhubung kita dalam masih kondisi suasana Ramadan, kemungkinan kita akan cari pedagang yang menjual makanan. Dan tentunya kita akan bagi-bagi makanan yang ada di daerah sekitar. Ibu, aku mau beli ininya dong, gorengannya sama lontongnya. Ini lontongnya Bu ya? Ya, ini si oncom, ini si kentang. Oh, aku kayaknya mau beli sekitar 20 bungkus. Paling satu bungkusnya itu diisi 4 item yang berbeda kali ya. Ini Bu, siapa jualan di sini? Saya cuma puasa aja sih sebenarnya. Alhamdulillah, insya Allah ini Bu ya, lancar ya, setiap hari habis aja ya. Ya, namanya jualan ya Mas. Ya, yeah. Kadang habis, kadang enggak. Jadinya enggak bisa kita prediksi habis enggaknya gitu. Kadang ya pas mau maghrib tuh ramai. Baru orang pada beli. Karena sampai maghrib pun enggak ada yang beli, ada. Berarti pagi sahur bikin kue. Iya. Siang siap-siap, sore jualan siap, gitu ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah Bu ya, setiap harinya ya. Semenjak COVID kemarin tuh, awal COVID benar-benar keberasa sih. Berasa ya? Keberasa ada rasanya kosong, sepi gitu ya. Iya, ada. Saya nabung tuh selama puasa, saya nabung dapat 1 sampai 1,5 dari hasil ini. Masya Allah. Biasa ini semenjak COVID pada 1 juta pun enggak nyampe. Dampaknya benar-benar buat saya, benar-benar ya. Iya, benar-benar ini banget gitu. Aku bantu enggak apa-apa Bu ya? Ya, silakan. Jadi aku bisa ngirit sendiri nih. Mudah-mudahan enggak berantakan ya, bismillah. Terima kasih kepada jaga UMKM yang telah mempercayai saya untuk membuat nasi liwet 30 box. Semoga jaga UMKM sukses selalu. Totalnya 200.000. 209.500. 209.500. Terima kasih jaga UMKM.